Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ardiansa Ramiyarno. Hari ini hari Rabu ya, jam 5.51, jam 6 kurang, tanggal 27 Maret tahun 2024. Ini mobil tentu belum saya sentuh sama sekali, belum saya panasi. Kebetulan pagi ini saya akan nganterin seseorang ke puskesmas teman-teman. Tapi sebelum itu kita panasi dulu ya. Oke. Seperti biasa, saya injak pedal gas 1 sampai 3 kali. Setelah itu saya tahan sedikit dan starter. Mobil sudah hidup. Kita panasi dulu, kita tunggu sampai panas. Lalu nanti kita OTW teman-teman. Tapi nanti perkiraan perjalanan barangkali sekitar jam setengah 8 ataupun ya antara jam 7 sampai jam setengah 8 ya. Mau nganterin anak ke puskesmas teman-teman. Semoga lancar. Dan nanti kita lihat temperaturnya seperti apa. Jadi ini mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace. Bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel ini mobil Daihatsu Espace keluaran tahun 1995. Jadi ini Espace keluaran pertama, S91 ya tipenya, 1300cc, pengapian masih platina teman-teman, belum CDI, semua masih standar, nggak ada yang dirubah-rubah untuk mesinnya. Dan temperatur, kita lihat nanti seperti apa. Ngomong-ngomong radiator, jadi saya sudah menggunakan radiator coolant ya, untuk airnya. Dan bagi teman-teman yang penasaran nanti pokoknya dilihat aja perjalanannya. Semoga lancar, tidak ada kendala sama sekali. Oke, kita panasi dulu. Nah, ini nyobain lampu speedometer. Ini saya ganti dengan model LED. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini kondisi mati, ini kondisi nyala. LED T10 ya, jagung itu. Sama persis dengan sepeda motor. Bagi teman-teman yang pengen ganti, bisa beli lampu LED T10 modelnya, tancep T10 di spare part ataupun apa ya, variasi sepeda motor itu banyak banget yang sama. Harganya pasti lebih murah ya kalau misal untuk sepeda motor. Jam 5 lebih 56 menit teman-teman. Ini kita pindah ke sini, kita lap-lap dulu, kita hilangin debunya biar lebih enak dipandang ya. Jam 7 lebih 10, saatnya kita siap-siap untuk berangkat teman-teman. Oke. Tadi udah kita bersihin ya dari debu-debu. Saatnya kita persiapan berangkat. Pertama, tujuan pertama kita nganterin kakaknya dulu, habis itu kita ke puskesmas. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita berangkat yuk. Jam 7 lebih 10. Kita nganterin masnya dulu, habis itu kita ke puskesmas. Thank you.
Belum. Jam 7 lebih 24 menit teman-teman. Kita sudah sampai di Puskesmas Wuryantoro ya, Kecamatan Wuryantoro. Temperatur segini, ini setelah menggunakan coolant pokoknya nggak lebih dari C. Seperempat aja belum pernah. Ini masih aman. Kalau yang nggak aman kayaknya BBM-nya nih. Oke, kita matiin dulu mesinnya. Jam 8 lebih 29 menit teman-teman, akhirnya selesai juga nih antrinya imunisasi ya. Saatnya kita lanjut pulang teman-teman. Sip. Saatnya kita nyalakan dulu yuk. Yuk kita jalan langsung pulang atau beli bensin, entahlah. Sepi banget jalannya. Ini jalan Praji Mantoro Wonogiri itu emang nggak begitu ramai. Thank you.
lebih 57 menit teman-teman, kita sudah sampai di rumah dan ini temperaturnya segini ya. Nih, aman-aman saja temperaturnya. Kurang baik sih, overcool. Dan ini tadi habis isi BBM, naiknya setengah sekarang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya. Subscribe bagi yang belum ke channel Ardiansa Ramiyarno. Dan nantikan terus video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.